Sobat Brindley, di sini kita mengerjakan soal turunan ya. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat min 7x min 6. Ditanyakan adalah limit h mendekati 0, fx plus h min fx dibagi dengan h. Berapakah nilainya? Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah limit h mendekati 0. Fungsinya adalah fx plus h ini ya dikurangi dengan fx per h, berapa nilainya gitu ya. Sebenarnya ini adalah turunan pertama ya dek ya, kalau pakai turunan itu langsung ketemu lebih cepat gitu. Jadi ini nilainya sama dengan turunan pertama dari f ya. Nah ini jadi catatan, diingat-ingat ya, ini sering keluar di SBMPTN ya, masuk perguruan tinggi sering keluar seperti ini. Tapi ini artinya adalah turunan pertama. Jadi ketika di sini ada fx sama dengan 3x kuadrat min 7 min 6, itu turunan pertamanya ini f aksen x adalah berapa? Jadi tinggal dikalikan 3 kali 2 ya, ini 3 kali 2 sama dengan 6x dikurangi turunannya adalah 7. Jadi nilainya adalah ini. Nah sehingga tadi yang ditanyakan itu kan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h sama dengan berapa? Nah ini nilainya sama dengan turunannya. Turunannya berapa itu tadi? 6x min 7. Ini ya, sangat simpel jadinya. Jadi turunannya, nilai limitnya adalah sama dengan turunan pertamanya ya.